Shalom, Natal sudah tiba. Warga kota Manado saat ini sedang memperingati hari kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat, penebus bagi kita semua. Dalam situasi pandemi COVID-19, dalam situasi saat ini, kami, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, bekerjasama dengan K3S SD, MKKS SMP, Sekota Manado, mengadakan konser Christmas virtual dipersembahkan bagi seluruh warga Kota Manado. Semoga dengan situasi Natal saat ini, kita semakin merefleksi diri dalam rangka hari lahirnya Yesus Sang Penebus dunia. Ini kerjasama terjadi dari kami, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, bersama dengan seluruh teman-teman guru SD, SMP yang ada di Kota Manado. Nikmatilah persembahan dari kami di masa pandemi ini. Harmoni dalam rangka toleransi yang bisa kami persembahkan di situasi pandemi saat ini. Kami, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, mempersembahkan Christmas konser bagi warga Kota Manado. Selamat menyaksikan. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Segala pujian, hormat, syukur bagi Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan anugerah-Nya bagi kita sekalian. Salah satu anugerah adalah berupa talenta seni yang diberikan kepada insan pendidikan yang ada di Kota Manado. Itulah sebabnya hari ini kami mempersembahkan dan kami menggagas satu event yang kami beri judul Virtual Christmas Concert dengan tema Harmoni Toleransi di Tengah Pandemi, yang dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. Event ini dilaksanakan dengan tujuan merealisasikan program pemerintah Kota Manado, menjadikan Manado sebagai kota doa, kemudian menggali, membina, dan mengembangkan potensi seni musik yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, kemudian menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama guru kepala sekolah yang ada di Kota Manado. Adapun peserta dari event ini adalah kepala-kepala sekolah dan seluruh guru-guru SD dan guru-guru SMP sekota Manado. Rencana awalnya kegiatan ini akan digelar di salah satu mal yang ada di Kota Manado. Namun karena peraturan pemerintah dilarang berkerumun dan sebagainya, maka kami membuat gagasan ini dalam bentuk virtual. Dan biarlah apa yang kami persembahkan, yang kami gagas hari ini akan berguna dan dapat memeriahkan suasana menjelang Natal bagi masyarakat Kota Manado. Dan saya mengajak saat ini seluruh masyarakat, mari kita saksikan akan kegiatan ini. Gloria
in excelsis Deo. Haleluya.